Hah? Dimulai dari paham-paham keagamaan dari arah politik ini
gadis kanan sampai gadis kiri yang juga terpisah dengan paham-paham kita yang memerlukan keniscayaan dan kebersamaan kita untuk menjaga eksistensi Muhammadiyah. Ketiga, kita berhadapan dengan dinamika perkembangan multikulturalisme, yakni paham tentang hak asasi manusia, demokrasi, toleransi, pluralisme, yang itu menjadi bagian dari setiap perkembangan kehidupan modern dimanapun di belahan dunia ini. Keempat, kita berhadapan dengan realitas kehidupan global atau yang disebut dengan globalisasi, yang bukan hanya membawa kemajuan ekonomi global, tapi juga ekspansi ekonomi global yang tentu sangat liberal, tetapi juga melakukan ekspansi politik dan budaya. Keempat tantangan ini seharusnya umat Islam merespon dengan hati yang jernih dan pemikiran intelektual yang mencerahkan, agar tidak terseret dari arus deras yang menyebabkan Islam rahimah yang selalu mencerahkan semesta alam. Karena itu, Islam mencerahkan adalah Islam yang seluruh ajaran diamalkan secara utuh, konsisten, dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga implementasi puasa mencerahkan kami dan menggembirakan amal saleh dapat dipertahankan. Menutup khotbah yang singkat ini, saya kutip ungkapan bijak dari seorang sufi besar yang lebih dulu yang menyentuh hati bahwa kemarin saya merasa hebat dan saya merasa pintar, jadi saya ingin mengubah dunia ini. Namun pada hari ini saya tidak melihat realitas kualitas saya, jadi seharusnya juga diri saya sendiri. Mungkinlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kita semua. Selamat Idul Fitri, maaf lahir dan batin atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah menyerahkan niat kita untuk bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang merasa kehilangan dompet, hubungi panitia. Yang kehilangan dompet, hubungi panitia di pintu keluar. Lampau, 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 l
Thank you.